Apa khabar korang? Ya, assalamualaikum. Pasal kat sini dan hari ni mungkin mungkin ada satu video yang aku buat tutorial pasal Steam Wallet tu. Okey, aku nak beritahu memang ramai cakap kat korang kat bawah kan. Kata RDG dengan Nexus ada masalah sikit dengan tu. So, aku akan buat tutorial pasal RDG dengan Nexus. So, first korang kena pergi dekat Google dan type lah dekat atas tu Republic GG, bukan ROG ya, bukan Republic of Gaming. Okay, itu kena ROG, Republic GG. Lepas tu korang pergi dekat Republic GG kat atas tu lah. So pergi situ. Nampak pula internet bapak lah. Okay. Boleh look. Come on. Look, cepat, look, cepat, look, cepat, look, cepat, cepat. Okay. First, korang kena register dulu. Register. Lepas tu, lepas register tu, aku pakai Google je untuk register. So, lepas register, dia suruh bawa masuk phone number dan password. Dan password lah password. Password, you know. Number, email, password. Lepas tu korang dah dapat semua, korang kena pergi dekat sini. Tak tambah atas tu. Kita tambah untuk reload. So ni je. Okay, tu dia. Yang ni untuk yang pakai top up yang tu lah. Kalau nak top up yang pakai tu, kalau pun nak ataupun direct reload je. Tapi untuk direct reload ni untuk DG saja, bukan untuk U-Mobile ke, Telkom ke, Maxis ke, bukan. Dia hanya untuk DG saja. Ataupun kalau korang tak pakai DG, korang pakai e-wallet. Tapi aku rasa video ni untuk pengguna DG lah ya. Okay. Lepas korang pergi dah reload apa semua itu, korang kena pergi dekat ni. Korang kena type Steam Wallet dan tekan kat atas ni, yang nama kat atas ni. So tekan Shares. Lepas korang pergi esok, korang tekan ni, tekan Buy. Baik, tekan saja pun, tekan dari situ pun. Lepas tu korang nampak kan ada kat bawah ni, di tengah hitam ni. Tekan dan ni pilihan yang ada kat dalam Republic GG yang untuk DG saja. RM5 untuk GG pula. RM5 GG, RM5 lah katakan, RM5, RM12, RM4, RM60 dan RM118. Untuk dalam ni saja, untuk game lah RM5, RM10, RM20, RM50. Dan kuasa ramai kepilih yang RM20 kan, RM20 lah. Sebab dia macam 6, 12, 14. Dia macam kali yang RM5, RM10, RM20 ni macam dia kali 6. Kali 6 pula. Itulah kali 6. Okay, ni tu je korang tekan check out. Pilihan mana pun tekan check out. Sebab aku tak boleh guna, sebab aku pakai, aku pakai Telkom. Sebab Telkom ni is ok bagi aku. It's very easy to use walaupun benda tu mahal. It's ok. Yang untuk step Maxis pula, tapi aku bagi amaran sikit yang Maxis tu. Yang Maxis tu kena pergi kat Koda Shop. Kalau satu je soalan, mungkin korang tak suka lah. Mungkin aku akan bagi tahu ni, memang korang takkan suka. Satu je aku tak suka. Alamatnya wah. Okay, satu tengok lah. Ni mesej dengan credit card lah. Katakan credit card ke dari deposit card ke, tak tahu lah. Ni RM5. Enggak, RM8. Bapak mahal kan? RM20 untuk RM30 lagi mahal. Kau beli for that atau tak dapat, so kau promosi baru boleh beli. RM50 baru RM80 mahal tu. Nah, tapi tak boleh lagi yang dia ni, sebab dia terlalu tinggi, harga terlalu tinggi, mungkin nak tak boleh. So ada tiga ni yang boleh pakai Maxis.
Tapi saya sekarang tekan takkan itulah buat mahal, tapi kalau mahal pun dia berbaloi. Sebab korang boleh main game waktu-waktu macam Corona virus. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau korang suka dan jadikan video ni manfaat untuk beristimewa duit dalam masa yang akan datang. Apa-apa yang sekarang korang suka, like, share, subscribe video ni untuk tolong kawan-kawan korang yang ada masalah dengan untuk membeli istimewa duit ini. Kalau korang suka, aku boleh cakap goodbye.